there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Share lagi ya teman-teman kegiatan aku. Nah, ini tuh aku take video di hari pagi ya teman-teman, di pagi hari. Dan aku tuh baru mau belanja sayur mayur gitu di mbaknya yang warung, bukan warung sih ya, dia tuh suka keliling gitu dan berhentinya tuh di sebelah rumah aku. Nah, tadi jadi aku tuh nyamperin mbaknya ke situ. Nah, ini tuh aku ada beli kerupuk, beli juga bawang merah, tadi beli 1/4, harganya itu 10.000. Beli juga cabe, terus kara, ada juga nugget, terus beli garam, beli nanas juga, karena beli nanas itu tak pakai buat ngempukin daging teman-teman, karena kalau nggak pakai daging itu tuh nggak pakai nanas itu lumayan agak alot gitu teman-teman. Dan ini aku juga ada beli kangkung. Nah, untuk akarnya ini aku potong aja karena banyak tanahnya dan mau aku buang biar nanti tuh nggak menu-menuin ruangan gitu teman-teman, karena meja aku tuh kan ya sempit ya. Jadi untuk akarnya tadi aku buang aja ke tempat sampah di balik dapur. Jadi yang di balik dapur itu tuh aku taruh tempat sampah di situ. Nah, ini tadi tuh aku belanja habis sekitar 35.000 teman-teman, karena aku ada beli bawang merah itu harganya 10.000 tuh dapat 1/4 kilo. Dan sekarang aku baru nyiapin food container. Nah, ini aku pakai food container yang warna kuning ini. Dan untuk nuggetnya ini aku taruh ke dalam wadah food container yang kecil ini ya, karena ini tuh harganya 3.000, isinya 6, jadi satunya tuh 500. Itu udah satu plastik gitu teman-teman, jadi udah satu plastik di bendel-bendel itu harganya 3.000, isi 6. Jadi aku taruh aja di food container yang kecil. Nah, untuk nanasnya ini aku taruh aja di wadah yang ini teman-teman, yang kecil juga, biar nanti tuh nggak kegedean. Dan sekarang ini aku ambil food container lagi untuk naruh terong. Nah, tadi tuh aku beli terong tuh 2, harganya 3.000, dan aku taruh ke dalam food container aja. Dan sekarang untuk karanya tuh aku masukin aja ke dalam storage box aku yang warna putih itu. Aku taruh aja di situ karena kan belum mau dipakai gitu teman-teman. Dan ini aku ambil stok cabai aku yang kemarin kan masih ada ya, yang cabai warna merah yang besar. Itu aku satuin aja ya sama cabai rawit yang tadi tuh aku beli. Nah, sekarang ini aku mau buka untuk tin wall yang tempat aku naruh ada bumbu pawon, ada jahe, lengkuas, serai, salam. Nah, semuanya aku taruh di situ, cuman aku pisah aja untuk daun salam, daun jeruk, serai itu aku pisah ke dalam food container, ke dalam tin wall yang berbeda. Terus untuk jahe, laos ini juga aku pisah biar ini tuh aku pisah biar gampang ngambilnya teman-teman. Kalau misalkan mau dijadiin satu nanti tuh kayak susah gitu teman-teman ngambilnya, karena kan kepenuhan ya. Jadi ini aku pisah aja, dan bagian bawahnya aku alasin pakai tisu. Nah, ini udah selesai, aku tumpuk aja di situ sementara karena yang lain kan belum selesai aku food prepnya. Dan sekarang ini tuh aku mau refill untuk garamnya teman-teman, berhubung aku tuh lagi mager banget. Ini wadahnya tuh nggak aku cuci karena masih bersih itu, jadi tinggal aku nuangin aja untuk garamnya. Aku tuangkan aja ke dalam wadah yang putih ini, wadah yang bening. Nah, ini tuh walaupun kecil, ini tuh bisa muat sekitar 250 ml teman-teman. Jadi aku beli garam satu plastik itu tuh bisa muat satu wadah ini teman-teman, jadi nggak nyesain, pas banget ditaruh di situ. Lanjut lagi, ini aku mau
ambil food container juga yang agak tinggian, karena ini tuh tak pakai buat naruh kerupuk teman-teman. Kalau nggak salah aku beli kerupuk ini tuh isi 8, harganya 4.000, jadi satunya tuh harganya 500. Nah ini aku taruh aja ke dalam food container yang ini biar muat gitu teman-teman, walaupun cuma 8 itu ya lumayan banyak teman-teman kalau ditaruh ke dalam food container. Udah selesai, ini aku tutup aja, dan sekarang aku mau lanjut mau metik-metik kangkung. Sebenarnya kalau metik-metik kangkung kayak gini tuh mager banget teman-teman, karena lama ya memakan waktu. Sebenarnya kalau dipotong-potong itu cepat, cuman kemarin aku udah nyoba, aku motong-motong kangkung kayak gitu emang nggak enak teman-teman, rasanya tuh beda kalau dipetik-petik. Jadi ini aku petik-petik aja semuanya, dan ini harganya tadi itu aku beli cuman 2.500 kalau nggak salah ya satu ikat kayak gini, dan ini kangkungnya tuh kangkung muda dan masih segar banget. Nah ini aku petikin semuanya aja teman-teman, dan untuk videonya aku cepetin ya, karena kalau misalkan videonya nggak aku cepetin ini bakalan memakan waktu dan bakalan lama banget pas aku lagi metik-metik kayak gini. Nah ini sekarang aku mau ngupasin bawang merah. Aku tuh kalau beli bawang merah atau bawang putih itu kan seperempat-seperempat ya biasanya, nah itu biasanya langsung aku kupas aja teman-teman, karena biar nanti tuh kalau pas masak cepet banget, jadi nggak perlu ngupasin satu-satu gitu teman-teman. Karena menurut aku ngupasin bawang merah kayak gini tuh benar-benar memakan waktu banget ya, apalagi pas lagi misalkan bangunnya kesiangan dan harus buru-buru masak. Jadi menurut aku untuk food prep kayak gini tuh membantu banget. Nah makanya untuk bawang merahnya tuh aku kupasin semuanya ya, walaupun ini tuh aku sebenarnya mataku tuh pedes banget teman-teman pas aku lagi ngupas kayak gini, kayak berasa perih gitu ya, karena kan saking banyaknya ya, seperempat itu lumayan dapat banyak. Nah ini udah selesai, ini aku sisihkan aja sama bawang putih. Jadi untuk yang bawang merah yang lama itu aku taruh di atas aja, terus bawang merah yang baru aku taruh di bawahnya gitu teman-teman, biar nanti tuh yang lama kepakai dulu biar nggak busuk gitu. Udah selesai, sekarang ini food containernya aku tutup. Nah sekarang aku lanjut mau masukin semua food container yang udah tadi aku food prep ke dalam kulkas. Jadi semuanya aku masukin ke dalam kulkas, dan untuk nuggetnya aku masukin aja ke dalam chiller room. Kalau yang lainnya aku tata aja ke dalam kulkas, dan untuk bumbu pawangnya aku taruh di kulkas yang paling bawah sendiri. Sebenarnya kulkas aku tuh ukurannya mini banget teman-teman, jadi pas aku lagi ngatur nyusun kayak gini tuh kadang ya memang harus sebisa mungkin tuh muat gitu teman-teman, karena ya memang ini tuh mungil banget. Nah ini ada sisaan jeruk ya, perasan jeruk yang masih sisa ini aku taruh di bawah aja biar nggak jatuh. Nah ini udah selesai, kulkasnya aku tutup lagi, dan sekarang aku lanjut mau nyapu yang di area dapur. Tadi kan habis metikin kangkung itu banyak banget ya debu dan tanah yang berjatuhan di lantai, dan sekarang aku mau nyapu aja biar bersih. Jadi kalau aku nyapu yang di dapur ini tuh biasanya nggak cuman sehari tuh 2 kali teman-teman, bahkan bisa 3 kali, karena ya memang di dapur itu memang tempatnya kotor. Oh iya teman-teman, pas lagi lihat video aku, teman-teman lagi pada ngapain nih? Apakah teman-teman lagi nyapu ataukah lagi beberes sama kayak aku nih? Bisa komen di bawah ya. Oke teman-teman, ini aku udah selesai untuk nyapunya. Untuk sapunya aku taruh di balik dapur, aku kasih paku gitu di sebelah dinding dapur, tak pakai buat nyantolin sapu. Nah sekarang aku mau beresin dulu yang ada di tirisan, karena itu tuh cucian aku tadi pagi yang udah bersih, jadi aku mau beresin aja semuanya ya, karena udah kering, biar nanti tuh pas aku mau masak tuh udah gak ada cucian yang bersih yang nangkring di situ. Nah ini aku masukin aja ke dalam kolong dapur untuk gelasnya, karena yang di kolong dapur itu gelasnya memang aku taruh di situ, dan sebagian itu untuk piringnya sama mangkok itu aku taruh ke dalam lemari ya. Lemari ini tuh sebenarnya itu tuh bening gitu teman-teman, untuk pintunya sama samping kanan kiri itu jadi putih karena aku blok pakai kayak wallpaper lemari gitu teman-teman, warnanya tuh putih. Dan ini udah selesai, sekarang ini lanjut kegiatan aku di sore hari ya teman-teman. Jadi aku udah ganti kostum karena aku udah mandi di sore hari. Nah di sore hari ini cucian juga udah numpuk lagi, dan sekarang ini aku baru lanjut mau nyuci teman-teman. Cucian aku lumayan banyak, jadi ini harus aku selesaikan semuanya sebelum habis ini aku mau masak, karena habis ini aku mau masak semur daging gitu teman-teman.
teman-teman yang kemarin masih ada sisaan gitu, dapat daging kurban. Jadi ini aku beresin semua dulu yang ada di cucian biar nanti tuh udah bersih gitu teman-teman, karena nanti pas masak tuh pasti ada cucian kotor lagi. Udah selesai aku bersihin yang ada di wastafel, sekarang aku lap-lap dulu steam wastafelnya karena banyak air yang nyiprat. Lanjut teman-teman, ini aku mau goreng kentang dulu, tadi udah aku kupasin cuman gak aku videoin, jadi ini aku manasin aja ya minyak di teflon. Teman-teman jangan salfok dengan teflon aku yang agak peyok gitu, karena memang kemarin tuh jatuh jadi agak meleok gitu bentuknya, jadi nggak bulat, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, masih bisa dipakai. Dan ini udah selesai, untuk gorengnya udah matang, jadi aku angkat aja, aku tirisin untuk kentangnya. Nah aku cuman pakai kentang sedikit karena itu cuman sisa separuh gitu teman-teman, jadi aku ikutin aja buat semur karena eman-eman gitu ya. Nah untuk dagingnya ini aku bungkus pakai daun pepaya biar empuk teman-teman. Jadi sebenarnya ini tuh videonya tuh lebih awal aku ambilnya sebelum aku food prep, cuman aku jadiin satu teman-teman. Dan ini untuk bumbu semurnya kayak gini aja, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, terus ada laos, serai, salam. Aku pakai bumbu kayak gini aja. Untuk mericanya habis ini mau aku ulek-ulek sama bawang merah, bawang putih. Berhubung aku tuh gak ada chopper, karena chopperku yang lama yang kemarin aku beli tuh udah rusak ya teman-teman. Jadi ini aku gak pakai chopper, cuman aku ulek-ulek aja. Tapi sebelumnya ini untuk bawang merah, bawang putih ini aku iris aja semuanya, karena kalau aku gak iris-iris nanti tuh bener-bener lama teman-teman pas lagi ngulek kayak gini. Jadi semuanya aku iris-iris, dan ini aku baru ngulek kemiri sama merica ya. Nah ini aku pakai secukupnya aja ya, karena aku kan mau buat semur dagingnya kan gak banyak, jadi aku buatnya tuh ya bumbunya ya secukupnya aja menyesuaikan daging. Ini semuanya aku ulek-ulek, dan untuk alasnya itu aku kasih kayak lap gitu ya teman-teman biar nggak licin, karena kalau ngulek-ngulek kayak gini biasanya tuh licin banget teman-teman. Jadi ya memang di bagian bawahnya tuh harus dikasih alas kayak kain gitu. Nah ini singkat cerita aja, aku tuh bener-bener lupa tadi tuh nggak videoin pas proses masaknya, dan ini tuh udah mateng teman-teman, jadi aku videoin pas udah selesai. Lanjut juga, ini malam harinya aku belanja di Agung Swalayan karena habis ini aku mau lihat nonton takbiran gitu teman-teman. Jadi aku belanja snack buat Via gitu biar nanti tuh pas lihat takbiran gak rewel. Jadi habis ini aku mau nonton takbiran, dan teman-teman mendengarkan suara takbiran aja ya teman-teman. Selamat mendengarkan teman-teman. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini dulu ya. Bye, assalamualaikum.